Kita minta kenikmatan di jalan Allah yang ditaburkan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan taat, kenikmatan-kenikmatan ihya sunnah Nabi Muhammad SAW, kenikmatan-kenikmatan dalam syariat Allah sebagaimana yang telah Allah taburkan kepada para nabi, kepada para walinya. An'amta alaihim. Itu yang kita minta 17 kali sehari minimal. Belum qabliyah ba'diyah. Belum jadi salat gaib untuk ayah tercinta Buya Zaiduddin Amsir Allah yarham. Belum tahajud, belum duha. Karena itu orang beriman tidak mau menyia-nyiakan waktu sebentar ini. Nah, istiqomah itulah yang membuat tidak ada waktu yang sia-sia. Tidak main-main. Walladzina hum anil lawhi muridun wa idza maru bil lawhi maru kiram. Karakter utama orang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah, apalagi keselamatannya di akhirat, maka demi kemuliaan di hadapan Allah yang selalu melihatnya, yang selalu menatapnya, yang selalu mendengarnya, dan demi keselamatan selama-lamanya di akhirat, semua dia tinggalkan. Lahirlah sifat wara dan istiqamah. Wara itu berhati-hati dengan hukum Allah. Istiqamah dia terus taat, terus taat, terus taat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat 99. Dia terus sampai Allah mewafatkan dirinya. Sehingga hadiah terbesar bagi hamba yang istiqamah, wafat dalam keadaan istiqamah. Aqyasu min ummati aksarhum zikral maut wa asyadu istidadan lah. Paling cerdas, paling pintar, paling mulia, paling sukses, paling beruntung, paling istimewa di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Maka langkah tercerdas, mulia, sukses adalah istiqamah. Siang malam ia terus taat.
sehat sakit, ada orang tidak ada orang, ada kamera enggak ada kamera. Memang begitu keadaannya Alif. Apa yang di hatinya itu yang dia pikirkan, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Allahu Akbar walillahilah. Dan hamba yang istiqamah ini keberuntungannya setiap detik yang dia lalui menjadi nilai ibadah. Bahkan mengalir pahala istiqomahnya walau dia sudah wafat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi seorang hamba yang istiqomah terus taat kepada Allah, dia meninggal mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Dan malaikat mendoakan dia sampai hari kiamat. Dan doa malaikat yang mulia yang terdekat dengan Allah tidak berhenti, doa itu dipanjatkan oleh malaikat yang mulia sampai hari kiamat. Surah Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Surah Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Doa malaikat untuk hamba yang istiqomah bertaubat. Dia maksiat, banyak berbuat zalim, lalu dia bertaubat. Kemudian dia berazam taat kepada Allah sampai Allah wafatkan. Dari awal dia bertaubat sampai hari kiamat, doa malaikat tidak berhenti untuknya. Dan ikhwah, yang mendoakan enggak tanggung-tanggung, malaikat yang terdekat dengan Allah yang tawaf memikul arasnya Allah. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Ustaz Junaidi ketika Arifin menemukan ayat ini dalam kajian tafsir, Arifin langsung menghafalkan dan mewiridkannya setiap hari. Saking senangnya mendengar berita gembira ini. Ini busra untuk kita-kita yang bertaubat. Dan itu tanda rahmat Allah. Jadi kalau ditanya rahmat Allah terbesar pada diri kita apa? Allah beri kesempatan bertaubat setelah hamba itu bergelimang dalam maksiat. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqi sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Malaikat yang tawaf memikul arasnya Allah, yang tidak berhenti bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, segaris lurus dengan kalau di bawah Ka'bah kita tawaf. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hamba-hamba yang beriman, malaikat itu beriman kepada Allah dan mendoakan orang-orang beriman agar diampuni dosanya oleh Allah. Lalu malaikat itu berdoa, ya Rabb, ya Rabb kami, rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu, ampunilah dosa-dosa hamba-hambamu yang telah bertaubat, yang mereka sungguh-sungguh membuktikan taubatnya dengan sungguh-sungguh taat di jalanmu. Dan selamatkan mereka dari siksa neraka jahanammu. Masukkan mereka yang bertobat itu ke dalam surga bersama ayah, ibu, kakek, nenek, datu-datu mereka. Bersama istri-istri mereka. Ya, ada dua. Istri-istri mereka. Nah, begitu ayatnya. Istri-istri mereka. Senang dengan terjemahan ini. Udkhulul jannah antum wa ajwabukum tukhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, wahai laki-laki mukmin, bersama istri-istri kalian dengan penuh rasa gembira.
Lagi-lagi istri-istri kalian, masya Allah, ya Allah. Di sini senyum, di belakang manyun, ya Allah. Dan masukkan ke dalam surga bersama anak-anak cucu keturunan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa, tapi engkau juga maha bijaksana. Siapa yang mestinya disiksa karena dosanya, tapi tidak disiksa karena dosanya di hari kiamat? Itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat. Dan itulah kemenangan besar bagi mereka. Masya Allah. Kan orang maksiat dibalas dong di akhirat. Disiksa dong dia karena dosanya. Tapi gak disiksa. Mestinya aibnya dibuka dong. Dia banyak aib. Tapi gak dibuka. Itulah rahmat Allah. Karena istiqomahnya dalam taubat. Ayo ya. Sekarang kita masih hidup. Jangan sia-siakan juhur ini. Momentum untuk hijrah kita di jalan Allah. Hentikan segala maksiat. Hidup kita tidak lama lagi. Almarhum sudah lebih dahulu menghadap Allah. Sebentar lagi giliran kita. Hidup ini giliran. The life is turning. Al-mautu babun wa kullu nasdaqihu. Mati laksana pintu, setiap manusia akan melewatinya. Arifin senang silaturahim ke ulama-ulama. Dan rapi Arifin menyimpan file foto bersama ulama. Jadi ketika almarhum Buya Syaikhul Islam ini, Arifin banyak menyimpan foto bersama beliau. Bahkan merekam pembicaraan beliau. Canda beliau ketika di luar negeri sama beliau. Arifin mijit beliau. Dan membekam tubuh beliau, Arifin bekam. Pegang darah beliau. Langsung Arifin yang bekam. Berduaan karena malu beliau. Subhanallah. Jadi punya sejarah-sejarah dengan ulama-ulama. Lihat foto. Ini sudah dipanggil. Profesor Ali Mustafa Yaqub Allah Yarham. Diambil. Arifin subuh-subuh bertemu beliau. Ada foto-fotonya. Subhanallah. Habib Munzir Al-Musawwa Allah Yarham. Arifin mau datang ke rumah beliau. Beliau enggak kasih. Ya Maulana. Biarlah Habib datang ke rumah Arifin. Maulana Arifin. Dimanggil Arifin Maulana. Datang ke Depok. Bawa makanan Padang, bukan makanan Arab, bukan. Kesukaan beliau Arab. Tapi menghormati Arifin, beliau bawa nasi Padang. Kita makan satu bungkus berdua, tapi lauknya banyak. Subhan, dua kali itu terjadi. Habis lebaran lagi, mau main lagi ke rumah beliau, silaturahim. Lagi-lagi beliau Maulana, biar Habib saja. Makan lagi nasi Padang sama beliau. Besuk beliau di rumah sakit. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, kita akan menunggu jadwal berikutnya adalah kita. Dan disembunyikan oleh Allah, mastur. Dirahasiakan. Agar kita bersiap-siap. Just in case. Kalau datang bangkitan sekonyong-konyong. Jangan-jangan ini juhur kita yang terakhir. Jangan-jangan ini hari kita yang terakhir. Karena itu buatlah white image. Selalu cerita yang baik dalam hidup ini. Pertemuan yang terbaik pada siapapun. Amal terbaik pada setiap waktu yang kita lewati. Jangan jahat. Karena akan menjadi kesan saat kita nanti menghadap Allah. Allah. Karena itu Arifin menyampaikan 7 sunnah yang kita mesti menjaga istiqomah sampai Allah wafatkan kita. Karena terbatas waktu, sebentar lagi jam 1. Keistimewaan utamanya saja yang Arifin sampaikan. Agar ayah, bunda, abang-abangku, mbakku yang kucintai karena Allah mendengar ini mengamalkannya. Yang mengamalkannya ajak abah mantap lagi lebih istiqomah. Yang istiqomah mulai menikmati keistiqomahannya. Yang pertama, Rasulullah SAW menyambut setiap hari dengan qiyamul layl, sholat tahajud. Dan sholat tahajud da'us salihin, tradisinya para nabi, para aulia, para hamba-hamba Allah yang soleh. Sejak turun surah Al-Muzammil, Rasulullah SAW
tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan diantara yang beliau qada selain qobliyah subuh adalah sholat malam. Ketika suatu saat perang yang melelahkan. Ini pun menjadi dalil betapa utamanya sholat malam sampai Rasul mengqada tidak meninggalkannya. Maka peristiwa ini menjadi pelajaran. Betapa istimewanya sholat malam. Sehingga Rasul istiqomah menjaganya. Maqamah Mahmudah. Janji satu-satunya dalam Quran. Maqam terpuji. Hanya bagi penikmat tahajud. Terpuji di mana? Kepada siapa? Dia punya maqam, kedudukan yang sangat tinggi. Karena terpuji di mata Allah. Allah memujinya. Abang buka dalam Quran. 9 ayat pujian Allah untuk penegak tahajud. Enggak ada sebanyak itu. 9 ayat. Dalam urusan ibadah ya. Tahajud yang paling tinggi. Karena memang hamba pilihan. Min ibadihil Mustafa. Makanya peristiwa penting semua terjadi tengah malam. Lailatul Qadar. Turunnya Quran tengah malam. Sehingga malam itu menjadi malam yang mulia. Nuzul Quran. Di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW tengah malam. Makanya sholat yang sangat utama tengah malam. Dan itu menjadi kebiasaannya orang beriman. Surah Al-Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Dan ini yang Arifin sampaikan ke Bang Anis. Begitu beliau terpilih, Bang, jangan tinggalkan sholat malam apapun yang terjadi dengan abang. Kalau abang jaga sholat malam, abang diberi syaraf kemuliaan oleh Allah. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bilail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Begitu pula beliau nelpon lagi kemarin. Ini lagi hari ini sampaikan. Kenapa bang? Kalau abang sudah menjaga sholat malam berarti abang dalam jaminan kemuliaan di sisi Allah. Kalau abang dalam jaminan kemuliaan, 1 juta orang mau menjatuhkan abang. Abang gak akan jatuh. Karena kunci kemuliaan abang pegang. Mithahu syaraf, kunci kemuliaan ada pada sholat malam. Makanya orang kalau tegak sholat malamnya itu diberi haibah. Jalaliyah wibawa. Wibawa dia. Kalau seorang pemimpin tegak sholat malamnya, wibawa. Kalau seorang ulama tegak sholat malamnya, wibawa. Kalau seorang suami tegak sholat malamnya, wibawa di mata istrinya. Istri itu hormat, segan, kagum, cinta pada suami penegak sholat malam. Betul bu? Betul bu? Dengerin tuh. Tadi sedikit betul, karena suaminya jarang bangun. Begitu dipaksa tuh, betul. Nah, tuh. Gak ada wibawa kalau suami gak sholat malam di mata istri. Tapi kalau abang bangun, sholat malam, lalu abang istighfar di waktu sahur, yang Allah gambarkan dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu sedikit rehatnya di waktu malam. Dan mereka di waktu sahur banyak minta ampun. Abang banyak zikir. Abang baca Quran. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Allah beri jawamiul kalim. Kalimat yang padat. Lisan yang penuh hikmah. Kalau bicara, didengar. Karena abang dengar Allah. Jadi kalau suami tegak sholat malamnya, dia ngomong sama istrinya, istrinya dengar. Kenapa abang gak didengar? Banyak yang ngadu sama Arifin. Pak Ustaz, istri saya itu kurang hormat sama saya. Bahkan berani banting piring depan saya. Pak Ustaz, kalau saya ngomong capek, istri saya gak dengar. Pak Ustaz, istri saya kurang hormat sama aneh. Kalau ngomong sama laki-laki lain, dia lebih menghargai laki-laki daripada aneh. Jawabannya,
antum yang koreksi diri. Loh kok gitu Ustaz? Iya, karena antum meninggalkan sholat malam. Kok tahu? Ya itu hasilnya. Itu hasilnya. Karena gak punya syaraf. Subhanallah. Qiyamul lail. Mulia di mata Allah. Mulia di mata para malaikat. Kan nujum bil lail. Malaikat melihat penegak sholat malam itu. Seperti kita melihat bintang tengah malam. Malaikat melihat ada bintang-bintang di bumi. Siapa itu? Mereka yang di tengah malam menegakkan sholat malam. Jadi waktu abang bangun, sholat malam itu bercahaya ke langit. Dan malaikat melihat. Subhanallah. Ada yang terang, bintangnya besar. Itu yang jam 2 malam bangunnya. Setengah 3 dia bangun. Kalau yang sedang itu setengah 4. Yang mulai redup itu waktu tahrim bangunnya. Assalatu wassalamu alaikum. Nah bangun dia tahajud. Ah itu. Redup. Jadi ya, wibawanya gak besar. Ada-ada cuma gak besar. Sengaja. Khususon li arwahi. Jadi ada haibah. Hormat. Istri hormat. Anak hormat. Punya wibawa. Ini istri Arifin dengar siaran langsung tiga-tiganya. Dengar. Gak pernah istri Arifin marahin Arifin. Masya Allah. Lotap mata. Gak pernah. Istri kalau sayang. Tayang. Ayang. Sebentar lagi. Yayang. Sayang Bang Anies gak ada. Allahu Akbar. Walillahilham. Jadi abang jaga qiyamul lail. Dan itu kebiasaan orang mukmin. Caranya supaya qiyamul lail itu kuat terjaga, abang tidur lebih awal. Tidur lebih awal, jam 9. Tidur. Kalau bisa tegakkan witir, Arifin witir lebih dahulu. Jadi 3 rakaat witir, tidur. Jadi tidur dalam keadaan suci. Lalu tidurnya pun menghadap kiblat. Jadi kalau tidur kiblat sana, Arifin tidur di sini. Nih, bantal di sini, menghadap sana. Jadi kayak kematian, kayak mati. Kan mati, tidur tuh kan mati. Dalam keadaan berwudu dan tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Kalaupun jima dengan istri, sunahnya apa? Wudu lagi. Subhanallah. Berwudu saat enggan, itu meraih derajat tertinggi di hadapan Allah. Lagi dingin, abang berwudu. Tempat wudu jauh, abang berwudu. Lagi malas, abang berwudu. Allah angkat makam abang di sisi Allah. Dua yang Allah angkat itu. Ketika malas berwudu, tapi berwudu tetap. Ya bang? Yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Itu diangkat derajat kita oleh Allah. Makanya sunahnya berangkat masjid, pulang itu jalan berbeda. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri kedua. Masya Allah, diangkat derajatnya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Azamkan diri. Rasulullah SAW sendiri di waktu fajar membaca Quran dalam bimbingan Malaikat Jibril. Karena itu bang, setelah sholat malam, tapi jangan lupa sholat malamnya yang pakaiannya yang terindah. Mandi, jangan gak mandi sholat malam. Gak nikmat sholat malam kalau gak mandi. Mandi. Pakaian seindah-indahnya. Ya begini, pakaian seindah-indah. Berimamah, ada siwaknya, ada air zam-zamnya, pakaian berlapis, sejadah yang bagus. Arifin sejadah yang keren-keren bang. Jadi menghadap Allah itu yang terindah. Huzur zinatakum indah kuli. Berpakaianlah seindah-indahnya. Allah maha indah, suka dengan hambanya yang suka dengan keindahan. Ini sholat tahajud pakai training. Jangan dalam gak diganti. Gak mandi. Gak sikat gigi. Malah pakai baju kaos lagi. Di belakangnya bertuliskan Semen Cibinong. Kayak abang deh. Tentu ini salah perbandingannya. Mau bertemu gubernur. Coba pakaian gak sopan.
Salah, makanya Nabi bilang perbandingannya salah. Ini bukan ketemu gubernur lagi. Yang ciptain gubernur, yang ciptakan langit bumi, dia kita hadapi. Makanya orang beriman berpakaian seindah-indahnya. Berwangi-wangi dia. Keren amat. Itu ngomongan istri adik, keren amat. Ya, tengah malam menjaga, ya harus begitu. Jadi sholat kita khusus sekali dengan bacaan lirih. Bukan dalam hati. Kalau dalam hati bisa blank kita. Lirih itu tidak terlalu keras, juga tidak terdengar sama sekali. Diri, hanya diri kita yang dengar. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisbahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima allan tusuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Pelan-pelan dinikmati. Kayak abang kayak menikmati anulah, makan yang lezat. Tadi mau nyebut nikmatin rokok. Orang beriman gak mungkin merokok, ya kan? Kayak begini gak ada yang merokok. Ini orang saleh. Gak mungkin. Nonton sepak bola gak mungkin. Gak bisa, mungkin gak bisa nonton TV aja enggak. Walaupun sering tampil di TV, gak nonton TV. Ada dakwah di YouTube itu pun dibuat teman-teman share kemudian. Jadi abang biasakan membaca Al-Quran. Setiap hari. Dan azamkan, jangan keluar rumah kecuali sudah baca Quran. Apa hikmahnya? Harokatuna muqtada. Maka aktivitas kita keseharian dalam bimbingan Allah. Bang, kalau lisan ini banyak zikir, banyak baca Quran, tidak berdosa, tidak makan yang haram, abang berdoa diijabah oleh Allah. Abang ngomong didengar. Yang ketiga, biasakan ke masjid sebelum kaki ke kantor. Barokna haulahu. Orang yang hobinya ke masjid, maka segala aktivitasnya mabrukah, diberkahi Allah. Bukan hanya dia, haulahu, apa dan siapa yang mengitarinya, hatta peristiwa apa yang terjadi pada dirinya, berkah yang buat dia dekat pada Allah. Kalau abang punya anak, abang selalu ke masjid, anak abang jadi berkah. Kalau abang ke masjid, istri abang berkah. Kalau abang ke masjid, pekerjaan abang berkah. Kalau abang ke masjid, jabatan abang berkah. Kalau seorang guru ke masjid, ilmunya berkah. Jadi diberkahi dia lah. Haulahu. Makanya kalau masjid makmur, kampung itu akan berkah. Kalau kampung itu banyak masalah, sejujurnya masyarakatnya memang tidak berjamaah di masjid. Maka gak ada keberkahan. Indonesia ini akan berkah kalau para pemimpin dan rakyatnya ke masjid. Kemudian yang keempat, sholat duha. Rijukun jariun. Orang kalau hobi duha, rezekinya ngalir, enggak putus. Wadduha wallayli idza saja. Siapa yang menjaga siang dengan duha dan malam dengan tahajud, mawaddaka rabbuka wa maqala. Allah tidak akan tinggalkan kamu siang malam. Sebagaimana kamu jaga siang dengan duha dan malam dengan tahajud. Rezeki itu bukan hanya duit, bang. Rumah tangga bahagia rezeki. Anak soleh rezeki, istri soleh rezeki. Nih kita pertemuan nih rezeki. Diberi kesehatan taat. Makanya yang kita minta afiat, bukan hanya sehat. Ada orang sehat tapi gak ke masjid, itu sehat yang gak afiat. Abang ini sehat afiat namanya. Sehat tapi gak ke masjid, itu sehat saja. Tapi kalau abang subuh ke masjid, itu namanya sehat afiat. Abang sehat tapi gak tahajud, itu sehat saja. Tapi kalau abang sehat lalu tahajud, itu sehat afiat. Nah, kita ingin afiatan fil jasad. Kata Nabi SAW, bayar dong kepada Allah. Mata bisa sehat, telinga sehat, jantung sehat, paru-paru sehat, liver sehat, lambung sehat. Bayar dong. Oksigen yang kita isap, bayar dong. Apa kata Nabi SAW? Dua rakaat kau sudah membayarnya kepada Allah. Yang keberapa? Yang kelima. Biasakan selalu bersedekah. Mudahkan. Setiap hari. Wallahu fi auni abdi makanul abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya
selama hamba itu menolong saudaranya. Kapan Allah nolong kita? Jawabannya, kapan kita menolong saudara kita? Lakukan terus-menerus. Karena Allah kirim dua malaikat khusus setiap hari. Dan spesial hanya untuk memperhatikan kita bersedekah apa tidak. Allahumma ati muntikan halaban. Begitu melihat orang bersedekah, malaikat langsung berdoa. Ya Allah, gantikan, tambahkan, segera rezeki untuknya. Tapi yang pelit, wa ati muntikan talaban. Segerakan, mudahkan kesulitan baginya. Mudah, tapi sulit. Kemudahan dalam sulit. Sulit itu jadi datangnya begitu cepat pada dia. Bahkan disegerakan gara-gara bakhil. Ingat bang, kesialan, musibah, dan su'ul khatimah tidak pernah berani mendahului sedekah. Jaga kalimat ini. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badiri bi sedekah. Disegerakan sedekah itu. Maka itu orang yang paling menyesal saat wafat dalam surah Munafikun ayat 10. Laula akhar tadi ila ajalin qarib. Begitu nyawa sudah di sini nih, udah di sini nih. Ya Rob, kembalikan ke muka bumi. Pasodakoh, pasti sedekah. Bukan pasti sholat, bukan pasti puasa, bukan pasti haji. Pasti sedekah. Kenapa? Karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Karena harta yang ditinggalkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian yang keenam. Satu, sholat malam. Dua, baca Quran. Tiga, ke masjid. Empat, sholat duha. Lima, sedekah. Yang keenam, jaga wudhu. Bang, kematian mengincar setiap saat. Makanya orang yang tidak berwudhu, itu orang nekat. Nekat namanya, udah pasti mati kalau gak wudhu. Apalagi mau dakwah. Apalagi naik pesawat. Mestinya tuh di bandara tuh diumumkan. Sebentar lagi pesawat diberangkatkan, silakan para penumpang untuk berwudhu lebih dahulu. Mesti begitu. Nekat. Jangan sentuh yang bukan mahram. Wudhu. Dan Allah cinta pada hamba yang berwudhu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu apa maknanya? Orang yang batal berwudhu di antara maknanya. Batal wudhu. Batal wudhu. Tidak ada yang membuat gelisah orang beriman kecuali saat dia batal. Busro, senang ya wudhu. Yang terakhir. Jadikan dunia ini majelis zikir. Sebentar-sebentar zikir. Sebentar-sebentar zikir. Selesai sholat zikir. Duduk zikir. Mau tidur zikir sampai tertidur. Zikirnya sampai tertidur. Hasan al-Bisri itu khairut tabiin. Sampai pegang tasbih. Pegang tasbih beliau. Ditanya oleh muridnya. Engkau itu seorang hafid, puluhan ribu hadis hafal. Lalu kenapa kau masih megang tasbih? Mudzakirah billah. Aku takut lupa kepada Allah. Rasulullah SAW itu memang dijaga oleh Allah. Kita yang alfa ini harus sering mengingatkan. Buya Syekh bin Amsir itu pegang tasbih putih terus tangan beliau. Berangkat di pesawat, dia pegang tasbih. Buya, langsung sair-sair keluar. Senang tuh. Di bekang tasbih. Tanda orang zikir jalan. Hina yujab yakul Allah. Kalau dia terkejut, dia menyebut nama Allah. Ibu, bapak ingin tahu, jalan gak zikir dalam tubuh kita? Gampang. Saat terkejut kita menyebut apa? Ibu mau tahu isi suami, isi hati suami, gampang. Pulang tengah malam, ibu kejutin. Nama ibu udah jelas Fatima. Terkejut suami, Hasanah. Udah jelas. Sopo Hasanah tuh. Ketahuan ya, bilang rapat-rapat ya. Mentang-mentang pegawai DKI banyak rapatnya ya. Bilang rapat-rapat terus sopo Hasanah. Apa kata suami yang soleh ini? Baik sangkalah mah. Hasanah adalah harapan kita bersama. Kita selalu berdoa, Rabbana hatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa kata istrinya? Maafkan ummi, abi. Ummi kira siapa Hasanah? Sambil buka baju dinasnya apa dibilang? Alhamdulillah. Selamat dari musibah.
Jadi kalau orang terkejut sudah menyebut nama Allah, alamatu zikri tajri fi jasadihi. Tanda zikirnya sudah berjalan dalam darah daging. Makanya abang pegang tasbih lah. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Terus bentar-bentar zikir. Tapi kalau orang ngomong, sembunyikan tasbihnya. Ini orang ngomong kan itu terus. Ada zikir muamalah namanya, zikir akhlak. Orang ngomong sembunyikan. Kecuali orang ngomongin orang lain, gibah. Ngerumpiin si anu, angkat. Subhanallah. Ya. Istri ngambek. Subhanallah. Ya, ini senjata ini. Arifin di bandara bawa ini. Enggak malu, biarin aja dibilang orang macam-macam. Doakan semuanya. Bawa ini. Ada Ustaz, pakaian you can see. Ustaz, foto dong. Subhanallah. Bukan gak boleh, boleh. Kalau foto sampai jadi fitnah buat Arifin. Ya. Yang terkejut di bandara kemarin ya, Mas Teguh, ternyata bukan Muslim. Bukan Muslim. Pak Ustaz, saya Kristiani, saya pengagum Ustaz. Pakaian you can see sama suaminya. Foto, foto. Nggak boleh, suami ibu dibawa di sini. Saya kagum sama Ustadz, usap laki-laki yang gentle. Gentle gimana Bu? Terbuka, berani berpoligami. Subhanallah. Itu maksudnya mungkin menghantam suaminya, saya nggak paham. Allahu Akbar walillahi alhamd. Tapi jangan ikut-ikutan ya Bang. Harus ada kriteria dulu, ini baru ngaji sekali udah langsung. Ya. Ada syaratnya ada 12, salah satu syaratnya adalah satu saja, izin istri. Apakah ibu-ibu mengizinkan suami nikah lagi? Nah, dengarkan baik-baik. Sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ada yang tanya sama Arifin, kan gak perlu izin, bisa aja nikah, silahkan. Tapi mimpi bahagia. Untuk apa pernikahan kalau gak bahagia? Anak jadi korban, istri jadi korban. Cukup satu saja. Satu di Sentul, satu di Bogor, satu. Subhanallah. Kita baca Al-Fatihah. Ya Allah, jadikan 7 sunnah Nabi ini amal yang buat kami istiqamah. Jadikan kami penegak sholat malam. Jadikan kami senang istighfar di waktu sahur. Jadikan kami senang membaca Quran di waktu fajar. Dan kami tidak keluar rumah, ya Allah, kecuali sudah membaca Quran. Jadikan kami hambamu yang senang berjamaah subuh di masjid. Hingga engkau mewafatkan kami. Senangkan kami selalu sholat duha. Senangkan kami selalu bersedekah. Mensyukuri nikmatmu. Senangkan kami selalu menjaga wudhu. Senangkan kami selalu zikir, istighfar, sholawat di setiap kesempatan. Senangkan kami berkumpul dengan hamba-hambamu yang saleh. Mencintai ulama-ulama yang istiqamah. Bersama para pemimpin yang bertakwa. Al-Fatihah. Iya, karena dua ya, karena setanya ini nasr. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, doakan pembangunan masjid pesantren terbesar di Bogor. Arifin sedang bangun, sudah menelan biaya 101 miliar 321 juta tanpa hutang. Ya, saat ini sedang melihat besar sekali Bang, yang mewakafkan seorang mualaf yang ingin bersedekah jariah. Dan alhamdulillah kemarin santri, 91 santri yang hafal 30 juz Quran. Sekarang sudah ada 600 santri kita di sana, Abang bisa datang lihat langsung. Yang ingin bersedekah jariah, hubungi nomor teleponnya itu. Haji Awaluddin, 0856-90010. 0856-90010. Di sebelah sana, Abang, biar melihat. Kita baca Al-Fatihah yang niat sedekah dan pahalanya mengalir walau Abang sudah wafat. Abang meninggal sampai kiamat terus. Apalagi santri setiap subuh mendoakan satu Al-Fatihah untuk mereka yang bersedekah jariah. Dan doa santri mustajab. Paman Nurhim itu mau dioperasi otaknya ya. Ada benjolan di tengah otak beliau. Lalu beliau bersedekah. Arifin terima sebelum operasi itu satu hari. Beliau dari Kalimantan, pengusaha sukses Kalimantan. Menyerahkan sedekah. Arifin terima hari Senin.
Beliau mau operasi jam 2 Selasa. Setengah 3 beliau nelpon nangis. Arif pikir ada apa. Pak Ustaz, terima kasih, terima kasih. Dokter periksa lagi yang terakhir. Enggak ada tumor di otak. Sadaqah Rasulullah. Benarlah Rasulullah. Ya. Teguh, bahagia banget beliau. Beliau peluk dokter-dokter juga nangis meluk beliau. Ajaib. Enggak ada yang ajaib dalam sunnah. Tadawu bi sadaqah. Berobatlah kalian dengan sedekah. Ya bang. Kalaupun sakit akan membawa rahmat. Untuk menyembuhkan lagi. Untuk lebih dekat lagi pada Allah. Nah itu karena santri mendoakan. Silakan nanti kalau mau sedekah langsung. Apa mau 100 rupiah, mau 1000 rupiah. Arifin tunggu di depan sana. Sebab kemuliaan sedekah man bana masjid dan lillah lahu kamaf sadiqah tatib bana lahu belahu baitan bil jannah. Hadis Sahih Bukhari. Siapa yang membangun rumah Allah karena Allah, walau sekecil sarang burung, bahkan lebih kecil dari sarang burung, 100 rupiah kalau masih ada sekarang, maka di surga Allah bangunkan rumah untuknya. Apalagi yang lebih dari 100 rupiah. Ya. Nanti taruh saja kotak di situ. Ya. Biar buat gaji tukang per hari itu 16 juta. Bayar tukang saja. Tapi insya Allah tidak ada hutang. Sampai sekarang tidak ada hutang. Semua dimudahkan oleh Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian Al-Fatihah yang terakhir. Sejak aksi 212, kami mencanangkan usaha mandiri pondok pesantren dan masjid. Ada air azikra. Abang, itu yang diminum presiden, wakil presiden. Ini pH-nya 8, bagus sekali. Dan air ini didoakan. Dan abang yang suka rokok, buktikan. Ini, tapi jangan dibuka tutupnya dulu ya. Tempelin rokok di sini 2 menit saja. Abang isap. Gak lagi rasa rokoknya karena kekuatan aura doa. Abang masukkan 20-30 tetes betadin, tidak akan berubah, tetap putih dia. Karena memang pH-nya sangat tinggi. Ini air doa. Setiap Kamis kita kirim 40 dus ke istana. Wakil presiden dan presiden. Walaupun bayarnya 3 bulan sekali. Mudah-mudahan presiden dengarnya. Semua dia mau uang pesantren. Ya ikhwah fillah. Kemudian minyak zaitun dan madu. Abang Arifin mengamalkan setiap bangun tidur minum minyak zaitun dan madu. Dan setiap mau tidur minum minyak zaitun dan madu dicampur di air hangat. Abang buktikan deh. Ini Arifin yang ngomong langsung. Yang merasakan khasiat dari Quran dan sunnah. Zaitun tersebut 3 kali dalam Quran. Madu dalam surah An-Nahl 1 kali. Fihi syifa. Tapi Allah tegaskan madu itu obat. Abang campur madu dan zaitun. Masukkan di air hangat. Aduk. Aduknya dari kanan ke kiri. Bukan kiri kanan. Putaran tawaf. Lalu abang membaca subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Abang yang punya gangguan di usus. Yang buang angin. BAB yang gak lancar. Diabetes. Semua penyakit. Abang minum. Abang seminggu akan merasakan keajaiban. Insyaallah. Minum sebelum tidur. Begitu bangun minum lagi. 3 sendok madu, 3 sendok minyak zaitun. Aduk, itu zaitun asli dari Turki impor, murah 100.000. Sudah ngasih keuntungan 23.000 untuk pondok pesantren. Karena pesantren makanya dikasih gede sama beliau. Jadi 13.000 untuk pesantren, 10.000-nya buat yang dagang-dagang itu. Ikhlas ya Bang ya. Kemudian madu, madu asli Kalimantan. Terutama madu pahit. Nah, yang terakhir Ajikro punya usaha namanya Jikro Kuat. Wajib diiklankan. Abang lihat gambarnya kan? Ini herbal. Abang yang sudah berkeluarga minum ini, rasakan manfaat. Udah lihat dah, kalau ada foto ada jaminan dah. Ada jaminan. Tolong yang bujangan, jangan pernah minum ini. Ini wasiat ya. Ibu-ibu minum ini bagus banget buat stamina. Abang yang suka main badminton, biasanya main 2 set. Abang minum ini. Abang minum ini. Apalagi abang campur madu dengan minyak zaitun, abang bisa main 5 set. Badmintonnya. Buktikan. Al-Fatihah. Auzubillah. Iya kan audu ya, kana stain itu. Amin. Karena ini herbal, jadi semakin hari abang minum, itu semakin besar manfaatnya. Ya Ustaz Junaidi. Belum tahu jawab. Begitu tahu, langsung istrinya sembunyikan itu. Begitu tahu, gara-gara ini nih. No. Kau mau kawin lagi nih.
Arifin suka bercanda karena sayang sama abang. Maafkan Arifin lahir batin. Arifin sayang abang. Karena Allah, insya Allah zikir di Depok, di Sentul, tanggal 28 Dzulqa'dah atau 5 Agustus. Arifin tunggu ya bang. Zikir akbar setiap puluhan ribu jamaah. Seluruh Indonesia, Aceh, Medan, Palembang datang. Yang jarang datang orang DKI. Sombong-sombong. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.